Kian Santang, kisah legendaris dari Tanah Sunda. Kian Santang adalah salah satu cerita legendaris yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pangeran muda yang bernama Kian Santang, yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa dan memiliki tujuan untuk menguasai ilmu silat dan memperjuangkan keadilan di negerinya. Kisah ini telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Sunda selama berabad-abad dan masih tetap populer hingga saat ini. Namun sebelum menyimak legenda ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Kisah Kian Santang berasal dari masa Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat yang berlangsung pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Pajajaran adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa Barat yang dikenal dengan kebudayaannya yang maju, termasuk dalam seni dan ilmu pengetahuan. Selama masa kejayaannya, Pajajaran memiliki sejumlah penguasa yang terkenal seperti Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa. Dalam kisah Kian Santang, tokoh utama cerita adalah seorang pangeran muda yang bernama Kian Santang yang berasal dari keluarga Kerajaan Pajajaran. Kian Santang memiliki bakat bela diri yang luar biasa dan memiliki tekad untuk memperjuangkan keadilan di negerinya. Namun, ia harus menghadapi sejumlah rintangan dan musuh yang ingin menghalanginya dalam mencapai tujuannya. Selain Kian Santang, kisah ini juga menghadirkan sejumlah tokoh legendaris lainnya yang menjadi pendamping dari Kian Santang. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam kisah ini adalah Sayyidina Ali, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam. Dalam cerita Kian Santang, Sayyidina Ali digambarkan sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa dan menjadi guru dari Kian Santang. Selain Sayyidina Ali, kisah Kian Santang juga menghadirkan tokoh lain seperti Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa, Ki Ageng Pengging, dan Ki Ageng Sela. Masing-masing tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita dan memberikan kontribusi pada perjalanan hidup Kian Santang. Meskipun kisah Kian Santang terutama dikenal sebagai cerita tentang ilmu bela diri dan petualangan pahlawan, sebenarnya cerita ini mengandung banyak makna dan nilai yang lebih dalam. Salah satu makna utama yang terkandung dalam kisah ini adalah tentang pentingnya belajar dan berlatih untuk mengembangkan kemampuan diri. Kian Santang di cerita ini digambarkan sebagai seorang yang tekun dan gigih dalam mengembangkan ilmu bela dirinya. Ia terus berlatih dan memperdalam pengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketekunan dan kegigihan dalam belajar dan berlatih sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan meraih tujuan hidup. Selain itu, kisah Kian Santang juga mengajarkan tentang pentingnya memperjuangkan keadilan dan melawan penindasan. Kian Santang memperjuangkan keadilan di negerinya dengan melawan para penindas dan penjahat yang ingin menguasai kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus selalu berjuang untuk kebenaran dan keadilan, meskipun terkadang kita harus menghadapi kesulitan dan bahkan bahaya. Kisah Kian Santang juga mengajarkan tentang nilai-nilai persahabatan dan kepercayaan. Kian Santang memiliki banyak teman dan sekutu yang membantunya dalam perjuangannya. Ia juga selalu mempertahankan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh teman-temannya, bahkan ketika ia menghadapi kesulitan dan tantangan yang besar. Kisah Kian Santang juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Sayyidina Ali, tokoh penting dalam sejarah Islam, hadir dalam cerita ini
untuk memberikan nilai-nilai keagamaan kepada Gyan Santang. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualis sangat penting dalam kehidupan kita dan dapat memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Kisah Gyan Santang merupakan cerita legendaris yang memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya belajar dan berlatih, memperjuangkan keadilan, menjalin persahabatan dan kepercayaan, serta menghargai nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Cerita ini juga memberikan gambaran tentang sejarah dan budaya masyarakat Sunda di Jawa Barat pada masa lampau. Kisah Gyan Santang tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Sunda hingga saat ini dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun terkadang ada beberapa variasi dalam cerita, nilai-nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini. Kisah Gyan Santang juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berjuang dan mencapai tujuan hidup mereka. Karakter Gyan Santang yang pantang menyerah dan selalu berusaha keras untuk mencapai tujuannya menjadi contoh yang menginspirasi bagi banyak orang. Kita dapat belajar dari kisah ini bahwa dalam mencapai tujuan hidup yang besar, kita harus memiliki tekad yang kuat dan selalu berusaha dengan gigih. Selain itu, kisah Gyan Santang juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya dan sejarah Indonesia kepada generasi muda dalam era globalisasi ini. Kita harus tetap menghargai dan melestarikan budaya dan sejarah kita sendiri sebagai bagian dari identitas nasional kita. Kisah Gyan Santang dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia kepada generasi muda. Dalam menginspirasi kisah Gyan Santang, kita juga perlu memahami bahwa cerita ini bukanlah sebuah fakta sejarah yang harus dianggap benar secara historis. Sebagai cerita legendaris, kisah Gyan Santang memiliki kebebasan kreatif untuk mengembangkan karakter dan jalan ceritanya. Oleh karena itu, kita perlu menghargai dan menghormati cerita ini sebagai sebuah karya sastra yang mengandung nilai-nilai norma dan budaya yang berharga. Jadi kesimpulannya, kisah Gyan Santang merupakan sebuah cerita legendaris yang memiliki nilai-nilai moral, budaya, dan sejarah yang penting bagi kehidupan kita dalam mengapresiasi cerita ini. Kita perlu memahami konteks budaya dan sejarah yang mengiringinya. Kita juga harus tetap menghargai dan melestarikan budaya dan sejarah Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional kita. Batur sedulur sekampung, demikian kisah legendaris tentang Gyan Santang. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap penduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.